Hai, kita sekarang lagi ada di Sheraton Kuta. Kita lagi berlibur bersama-sama dan hari ini kita lagi di Bali. Oh iya, ya Kuta itu Bali, Kak. Hari ini Snow untuk pertama kalinya nyobain berenang sendiri pakai pelampung tanpa dipegangin. Coba. Yeay. Ini makanannya enak banget lagi. Sadok. Udah mix. Kalau enak kenapa enggak dihabisin? Nah, itu harganya. Snow. Snow, minta. Minta Kak. Snow minta Kak. Kakak kena air. Aduh. Mama emosi. Liburan itu bagi kami adalah saat-saat kami melatih kesabaran. Iya. Jadi liburan itu 10% bersenang-senang, 20% istirahat, 70% melatih kesabaran. Karena ngurusin anak dua, tengil-tengil dua-duanya ya. Hotelnya enak gak, Mak? Enak. Enak ya? Karena deket mall. Uh-uh. Karena kita anaknya mall banget ya. Jojo ke Bali tetap. Jojo ke Bali yang dicari mall juga. Bukan apa-apa kalau bawa anak kecil. Betul. Bukan. Kalau bawa anak kecil betul. Itu nggak bisa yang kayak di Ubud. Nggak cocok. Kamu ngomong. Oh iya, ngomong. Ke kamera. Lihat kameranya di mana. Kamu posisi kamu nggak di situ kalau mau ngomong. Sini. Nah, ada ngomong. Hey, kamu kalau mau ngomong jangan sambil makanan dulu. Ntar aku mau beli bubble-nya di Beachwalk. Iya, oke, beli bubble di Beachwalk, oke. Bubble mah kamu bikin pakai sunlight juga bisa, Kak. Abi. Jangan sebut sunlight, terus dia harus bayar. Built in. Ini Oreo. Oh iya. Emang Oreo gak mau ini nih? Ya abis kan Oreo, tolong dong kirimin ke rumah. Kamu jangan pamer-pamerin gitu, aku belum punya skill ngedit ngeburmin-ngeburminnya, aku gak tahu caranya. Jangan, kamu langsung di YouTube-nya, kamu sese ke Oreo. Biar kita dikirim. Sekalian Kakak, nyanyiin lagunya Oreo aja Kak, sekalian Kak. Kamu tahu lagunya Oreo? Oh, yang GAC Kak. Gimana Kak lagunya Kak? Ini namanya menggunakan anak untuk memancing built-in. Ya, gimana ya? Bukan mancing. Ayo, yuk. Gimana lagunya? Wonder if I can know you what you say. Kurang keras nyanyinya, enggak kedengeran. Tuh, gawat nih, kita enggak bisa nih iklan-iklan. Gimana dong? Enggak bisa. Sorry ya Oreo, kita mencoba untuk built-in tapi gagal jadi. Ya. Ganti iklan. Gimana kalau biskuit? Aroma biskuit Roma. Biskuit Roma. Mau cerita gagal, mau bikin built-in gagal. Jadi ya beginilah ya vlog yang vlog yang flop. Banget vlog yang flop. Kalau lihat keluarga lain bikin vlog kayaknya enak banget ya. Tapi kenapa kalau oh iya, oke. Ini lihat Sky ceritanya mau ngasih lihat berenang. Ayo, berenang Kak. Iya. Adek. Ya, Sky udah lumayan lah jago dia kalau berenang sih. Dia dari kecil soalnya tinggal di Bali berenang terus. Ya, balik sini. Dari kecil tinggal di Bali berenang terus. Jadi kalau soal berenang sih dia jagoan lah. Yeay. Aku punya sesuatu lagi. Apa? Aku mau handstand ya, kalian liatin ya. Oke. Ya, ayo handstand. Action ya katanya. Gila gak kelihatan monitornya. Keren gak? Keren. Ada omah. Biasa aja. Capek-capek. Biasa aja padahal mah. Kamu diikin lagi. Ini ya kalau liburan bareng dua orang ini ya. Kerjanya dua orang ini berantem terus. Ini dua orang ini. Gila apaan aku mah ibu yang penuh perhatian, penyayang. Dan kesumat. Suami-suami tuh ya. Coba.
coba nih ya. Coba ngadep sini, lightingnya lebih bagus. Nah gitu. Wah, aduh. Ini demi vlog anaknya tenggelam. Apa? Suami-suami apa? Suami-suami tuh coba ya. Enggak usah seminggu deh, 3 hari. Ngurusin anak-anak. Ini yang jauh mau tahu aja, udah diem dulu sini. Kalau mau tahu sini. Apaan sih? Jangan ikut-ikutan. Gimana gak naik darah coba kayak gitu? Ya selesain dulu kalimatmu tadi apa, suami-suami apa? Ini cobain aja 3 hari ada di rumah terus-terusan bareng sama anak-anak, pasti gak mampu. Coba. Bener ya? Kita bikin reality show. Suami diem di rumah 3 hari? Yes. Istrinya kemana? Belanja. Aku kalau sanggup 3 hari kamu tinggal jagain anak-anak, hadiahnya apa? Hadiahnya kamu boleh melakukan itu lagi. Bulan depan. Hadiah yang busuk.